Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Para serigala itu dapat melihat bagaimana nasib dari gorila raksasa itu dengan jelas, dan mereka merasa kasihan kepada gorila yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Anak kecil, kamu berani sekali membuat keributan di wilayahku. Apakah kamu tidak tahu kalau aku sangat membenci keributan? Ucap gorila itu. Naga kecil hanya diam saja sambil memandangi gorila tersebut, lalu dia melihat dari bawah hingga ke atas, dan kemudian mengangguk puas dengan tubuh gorila tersebut. Hei kalian, apakah pernah makan daging gorila? Tanya naga kecil kepada para serigala itu. Para serigala itu lalu menggelengkan kepala mereka. Mana mungkin mereka pernah makan daging gorila ini? Gorila itu sendiri adalah penguasa dari hutan ini, dan biasanya merekalah yang akan kabur ketika melihatnya. Tetapi kali ini berbeda, itu karena ada naga kecil. Maka dari itu mereka tidak berani kabur. Bagus. Kali ini kalian beruntung sekali karena telah patuh kepadaku, ucap naga kecil dengan senyum bangga. Cih, apakah kamu ingin makan dagingku? Hahaha, baru kali ini ada yang berani mengatakan itu kepadaku, ucap gorila itu dengan sombong. Gorila tersebut tertawa setelah mendengar perkataan naga kecil yang ingin memakan dirinya, karena dia adalah penguasa dari hutan ini. Bahkan dari setiap makhluk yang melihatnya, maka mereka akan kabur ketakutan. Naga kecil hanya tersenyum, lalu dia menghilang dari posisinya, dan dengan tangan naga kecilnya dia menamparkan gorila tersebut dengan keras. Wush! Bang! Gorila itu pun terlempar jauh dari tempat dia semula berada, dan semua gigi beserta darah berterbangan di dalam hutan. Semua serigala dan raja serigala yang melihat hal itu menelan ludah mereka sendiri. Bagaimana tidak? Hanya satu pukulan saja dapat membuat semua gigi gorila itu rontok. Untung saja naga kecil tidak memukul mereka seperti itu. Jika tidak, mungkin mereka tidak akan hidup lagi. Kamu, gorila itu sekarang akhirnya sadar, karena dia telah menyinggung sosok yang berbahaya. Akan tetapi, gorila itu sudah terlambat untuk menyadarinya. Kamu apa? Kamu akan jadi hidangan santap malamku, ucap naga kecil yang sudah muncul di depan gorila itu. Pedang angsa yang tadi menancap di tubuh Lin Tian, kini sengaja dia bawa. Dengan pedang itu di tangannya, naga kecil memotong kepala gorila itu. Crot, darah yang benar-benar amat banyak menyembur keluar dari leher gorila tersebut. Naga kecil bahkan terkena oleh darah itu, tapi dia masih berdiri di sana dengan tersenyum. Seluruh tubuh naga kecil dilumuri oleh darah gorila, serta pedang angsa yang tadi bersip juga berubah menjadi merah darah. Pedang angsa ya, beginilah rasanya darah, bagaimana menurutmu? Ucap naga kecil sambil melihat ke arah pedang angsa dengan senyum dingin. Pedang angsa itu hanya diam, dan tidak bergerak sedikit pun setelah mendengar suara naga kecil. Melihat hal itu, naga kecil hanya tersenyum. Dia lalu memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya, tanpa sedikit pun membersihkannya. Naga kecil yang melihat tubuh besar gorila itu sedikit berpikir, sebelum dia memanggil para serigala untuk menarik, dan kemudian membawanya ke dekat sungai di mana Lin Tian dan Si Eng Chu Er berada. Para serigala itu dengan cepat mematuhi perintah naga kecil, dan menarik mayat gorila tersebut ke dekat sungai. Sedangkan naga kecil sendiri berkeliling mencari tanaman herbal di sekitar hutan. Kemudian naga kecil memang dapat merasakan, kalau tekanan di sini jauh lebih besar dari yang di atas. Mengapa hal itu bisa terjadi, naga kecil sendiri tidak mengetahuinya. Tapi kemungkinan besar hal itu ada hubungannya dengan perbedaan tempat. Semakin dalam tempat itu, maka semakin besar tekanan yang akan dihasilkan. Naga kecil tidak berlama-lama,
Lalu dia kembali setelah menemukan beberapa bahan herbal yang dia anggap cocok untuk luka Lin Tian. Setelah dia kembali, naga kecil langsung meracik herbal itu, dan menempelkannya ke luka Lin Tian. Lalu, dia membalutnya kembali dengan rapi. Di sekitar hutan ada para serigala yang berjaga di setiap sisinya. Dan setelah naga kecil selesai merawat Lin Tian, dia langsung membakar gorila tadi menjadi daging gorila bakar. Karena tubuh besar si gorila, akhirnya semua kelompok serigala tersebut mendapatkan jatah mereka semua masing-masing. Setelah memakan daging dari gorila tersebut, banyak dari serigala itu pun menerobos menjadi raja serigala, dan raja serigala yang sebelumnya juga menerobos menjadi kaisar serigala. Ranah itu sebanding dengan ranah dewa surgawi tingkat tinggi tahap rendah, dan semua serigala tersebut tampak kegirangan. Mereka tahu apa yang membuat mereka maju dengan cepat, dan itu adalah esensi yang lebih murni dari daging gorila itu. Naga kecil tidak terlalu peduli dengan kegembiraan mereka, dia hanya terus makan dan meminum amer sambil menjaga Lin Tian di sana. Beberapa hari kemudian, mata Lin Tian perlahan-lahan terbuka, tapi dia merasakan berat di tubuhnya dan itu membuat dia menjadi tidak kuat untuk bangun. Saat dia membuka matanya, dia melihat sesosok yang masih tertidur di pelukannya. Sontak saja dia menjadi kaget, dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Hem, sepertinya aku sedang bermimpi, bagaimana jika aku menutup mata lagi? Mungkin itu akan hilang," ucap Lin Tian sambil menutup matanya lagi. "Tenang saja kak, ini bukanlah mimpi, dan inilah ketanyaannya," ucap naga kecil sambil mendekati Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Mendengar suara naga kecil, Lin Tian hanya bisa menghela nafas dengan berat. Dia benar-benar tidak bermimpi, dan ternyata memang benar kalau ada wanita yang tidur di pelukannya sekarang. "Apa yang terjadi?" tanya Lin Tian yang benar-benar bingung. Naga kecil lalu menceritakan bagaimana bisa wanita ini sampai di pelukan Lin Tian. Beberapa hari yang lalu dia telah bangun, tapi sudah dia tidak bisa melihat lagi, dan dia selalu berteriak ketakutan. Naga kecil yang tidak ingin membuat dia takut segera menghilangkan auranya, dan naga kecil juga memerintahkan para serigala untuk menghilangkan aura mereka juga. Tapi entah kenapa, Sheng Chuer berjalan dengan merangkak ke arah Lin Tian tanpa melihat. Naga kecil pun tidak tahu, bagaimana caranya dia dapat merasakan Lin Tian tanpa bisa melihat lagi. Lalu setelah itu dia selalu memeluk Lin Tian, dan tertidur di pelukan Lin Tian dengan sendirinya. "Apakah dia kehilangan ingatannya?" tanya Lin Tian. "Ini bukan masalah kehilangan ingatannya, tapi trauma yang mungkin telah membuat dia menjadi ketakutan. Mungkin itu ada hubungannya dengan masa lalu wanita ini," jelas naga kecil setelah berpikir dengan hati-hati. Lin Tian yang mendengar pendapat naga kecil hanya dapat menghela nafas, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sheng Chuer yang menyebabkan dia menjadi seperti sekarang. Padahal kalau menurutnya, Sheng Chuer ini memiliki kepribadian yang tenang dan juga lembut. Tapi sekarang mungkin hal itu dia lakukan untuk mencoba melupakan masa lalunya saja. "Jadi, di mana kita sekarang?" tanya Lin Tian. "Hem, aku tidak tahu secara pasti, tapi yang jelas kita berada di tempat terdalam dari alam keenam," jawab naga kecil dengan ragu, dan dia pun tidak tahu di mana sekarang. Tapi yang jelas mereka masih berada di alam keenam, dan itulah yang dia pikirkan. Lin Tian yang mendengar jawaban dari naga kecil mengerutkan keningnya, itu karena dia benar-benar telah jatuh ke tempat yang belum dijelajahi oleh orang lain. Dia hanya dapat menghela nafas, dan mungkin harus mencari cara untuk naik ke atas agar dapat menuju ke alam ketujuh. Dia menduga, kalau kemungkinan besar sekarang telah terjadi perang di alam ketujuh, di mana orang misterius telah mulai menyerang alam lainnya di sana. Dan dikabarkan juga bahwa, di alam ketujuh ada tempat yang disebut Istana Warisan.
di mana di sana banyak warisan inak ditinggalkan oleh para dewa penguasa di zaman kuno. Meskipun itu hanyalah warisan dewa penguasa tingkat rendah, tapi itu sudah cukup untuk membuat mereka naik menjadi dewa penguasa. Dan mereka juga bisa meningkatkan atau mengubah warisan tersebut, setelah mereka maju ke dewa penguasa itu sendiri. Tentu kalau bisa, Lin Tian juga ingin ke sana untuk melihat kemeriahannya. Akan tetapi, dia ke sana kali ini untuk bertempur. Belum lagi masalah Sheng Chuer yang dilukai oleh alam angin, tentu saja dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Melihat wajah cantik Sheng Chuer, Lin Tian kemudian menghela nafas. Dia tidak pernah menyangka, bahkan anak dari tetua agung sendiri pernah mengalami hal buruk dalam hidupnya. Apalagi, dia adalah seorang wanita. Lin Tian tidak mencoba mengganggu Sheng Chuer yang tertidur, lalu dia mengubah posisinya menjadi duduk, dan Sheng Chuer berada di pangkuannya. Lin Tian mengeluarkan pil Sein-nya, dan kemudian menelan pil itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah dia sembuh, maka dia akan mencoba pergi dari bawah tebing ini. Naga kecil juga tidak mengganggunya, dan dia masih melanjutkan makan dagingnya di sana. Dia baru-baru ini memburu buaya yang ada di sungai, dan menjadikannya daging bakar lagi. Tentu saja para serigala itu mendapat jatah mereka juga, dan sekarang kekuatan para serigala itu sudah meningkat juga, serta beberapa dari mereka telah memiliki satu tanduk di kepala mereka. Setelah beberapa hari berlalu, Lin Tian akhirnya sembuh total. Selama beberapa hari ini Sheng Chuer tidak pernah lepas dari Lin Tian, dan dia selalu memeluk tangan Lin Tian ataupun tidur di pangkuan Lin Tian. Kadang-kadang saat dia tidur, dia akan menangis dan berteriak "Jangan sentuh aku." Karena hal itulah, ini membuat Lin Tian merasa agak sedih. Wanita yang lembut dan juga baik hati sebelumnya, kini benar-benar telah menjadi seperti sekarang ini. Mungkin jika Sheng Ju dan yang lain tahu akan hal ini, mereka pasti akan sedih juga. "Sudah saatnya pergi dari sini," ucap Lin Tian sambil melihat ke atas. Sheng Chuer terbangun dari tidurnya, tapi dia tidak bisa melihat. Maka dari itu saat dia bangun, dia akan langsung memeluk tangan Lin Tian karena takut kalau tiba-tiba saja dia kehilangan tangan Lin Tian. "Jangan tinggalkan aku," ucap Sheng Chuer dengan suara yang lembut, tapi ada kesedihan yang terdengar dari suaranya itu. Bahkan ada air mata yang keluar dari mata putihnya itu, lalu Lin Tian menghapus air mata Sheng Chuer, dan dia dengan lembut mengusap kepala Sheng Chuer. "Aku tidak akan meninggalkanmu. Ayo kita pergi dari sini. Saudara kita yang lain sedang menunggu di alam ketujuh," ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Sheng Chuer terdiam, dan dia tidak menanggapi perkataan Lin Tian tadi, tapi hanya memeluk dengan erat tangan Lin Tian agar tidak lepas. Lin Tian hanya bisa menghela nafas saat melihat sifat Sheng Chuer yang sekarang, lalu dia mengusap kepala Sheng Chuer sambil berdiri bersama dengannya. Dengan terpaksa Lin Tian duduk di punggung Kaisar Serigala, dan dengan permohonan naga kecil, Lin Tian memasukkan seluruh kelompok serigala itu ke dalam kantong binatangnya. Tentu sana setelah serigala itu masuk ke sana, ini membuat kelompok Sheng Ju kaget dan takut pada awalnya. Tetapi karena ada penjelasan dari naga kecil, akhirnya mereka bisa bernafas dengan lega. Mereka lalu menanyakan keadaan Sheng Chuer kepada naga kecil, lalu naga kecil hanya mengatakan kalau Sheng Chuer baik-baik saja, dan sedang berada di alam ketujuh sekarang ini. Semuanya menghela nafas setelah mendengar hal itu, dan mereka benar-benar khawatir dengan kondisi Sheng Chuer. Jadi setelah mendengarkan kabar tentang Sheng Chuer, mereka pun akhirnya bisa tenang. Lin Tian meminta Kaisar Serigala untuk membawanya ke tempat ujung dari hutan itu, dan Kaisar Serigala tersebut mengangguk lalu berlari dengan cepat melewati hutan untuk menuju ke ujung dari hutan tersebut. "Apakah kita akan pulang?" tanya Sheng Chuer.
Iya, setelah semuanya selesai kita akan pulang, dan ayahmu pasti senang setelah kamu pulang nanti, jawab Lin Tian dengan lembut. Ayah, apakah dia mencintaiku? Apakah benar dia merindukanku? Tanya Sheng Chu Er yang membuat Lin Tian terdiam sejenak. Tentu saja dong, dia adalah ayahmu, dan tidak ada ayah yang tidak mencintai putrinya. Seandainya ada orang-orang seperti itu, maka orang itu tidak pantas disebut sebagai seorang ayah, apalagi pria. Jawab Lin Tian dengan tenang. Seorang ayah tentu saja berkewajiban untuk mencintai dan menyayangi anaknya. Jika ada ayah yang tidak mencintai anaknya, bahkan telah menelantarkan anaknya sendiri, maka dia tidak dapat disebut ayah atau pria di mata Lin Tian. Sheng Chu Er terdiam, dan dia hanya membenamkan kepalanya ke arah dada Lin Tian. Lalu, dia tertidur di dada Lin Tian tanpa memikirkan hal lain. Huh, sepertinya ini akibat dari orang-orang itu, dan entah kapan dia akan kembali seperti semula, ucap Lin Tian dengan wajah tak berdaya. Beberapa hari lagi telah berlalu, Lin Tian akhirnya sampai di ujung dari hutan itu. Kaisar Serigala pun mengaum dengan keras, dan itu memperingati Lin Tian bahwa mereka sudah sampai. Mengaum, Lin Tian segera melihat ke arah ujung hutan tersebut. Dan benar saja, ujung dari hutan itu sendiri adalah sebuah tebing yang amat tinggi. Lin Tian bahkan tidak bisa melihat ujung dari tebing tinggi tersebut. Dia semakin mengerutkan keningnya, karena dia tidak bisa terbang setelah mencobanya. Pasti hal itu ada hubungannya dengan tekanan gravitasi yang ada di daerah ini, lalu dia memanggil naga kecil dari kantong binatangnya untuk memikirkan cara untuk ke atas tebing itu. Kakak, sepertinya hanya memanjat pilihan kita saat ini, saran dari naga kecil. Itu karena, dia tidak bisa memakai wujud aslinya di sini. Jika dia melakukannya maka dia akan diusir dengan paksa dari alam rahasia ini. Banyak dengan wujud kecilnya inilah, dia dapat memalsukan kekuatan aslinya dari peraturan alam rahasia ini. Tidak ada pilihan lain, dan sepertinya aku harus menggendong Chu Er lagi. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Lin Tian kepada Sheng Chu Er. Jawab Sheng Chu Er sambil mengangguk ke arah Lin Tian tanpa keberatan sedikit pun. Selama dia tidak ditinggalkan oleh Lin Tian, maka tidak akan ada masalah untuk digendong oleh Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.